Setiap daerah di Toraja menyimpan berbagai keunikan. Misalnya saja Toraja Utara bagian barat adalah salah satu daerah dengan cuaca yang sangat dingin dan berada pada sisi lereng Gunung Sesean, yaitu gunung yang tertinggi yang ada di Toraja. Salah satu objek wisata yang sangat terkenal seperti wisata Lokok Mata. Lokok berarti gua batu atau liang batu. Objek wisata Lokok Mata ini merupakan salah satu bongkahan batu raksasa yang ada di Jalan Poros Pangli Pangala dan kira-kira berada di sekitar 30 km dari kota Rantepao, dan itu bisa ditempuh dengan jarak sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Nah sahabat YouTube, di dalam batu besar ini dibuat liang pemakaman dengan memahat batu tersebut, dan itu sekitar ada 20 buah bilik liang batu. Nah, di dalam satu liang batu terdapat biasanya satu rumpun keluarga yang meninggal, dan itu bisa terdapat puluhan jenazah yang dimakamkan di tempat itu. Nah, posisi dari liang batu ini menandakan seberapa tingginya status sosial keluarga yang dibuatkan liang batu tersebut. Di depan daripada liang batu ini juga terdapat patung replika orang yang meninggal, dan juga terdapat mirip miniatur rumah adat yang biasa disebut dengan bola-bola atau tempat untuk jenazah dalam upacara pemakaman adat yang biasa disebut dengan bola-bola atau saringan. Nah, Lokok Mata ini juga paling sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Nah, dalam batu besar ini juga terdapat ratusan mayat yang dimakamkan, yaitu di dalam setiap bilik-bilik liang batu yang dipahat tersebut. Di wisata Lokok Mata ini ada juga objek wisata terdekat seperti misalnya objek wisata Batu Tomonga Mentiro Tiku, di mana kita bisa menikmati pemandangan alam yang luas dan juga pemandangan awan pada pagi. Nah, juga kita bisa menikmati banyak rumah adat yang berjejeran. Nah, juga kita bisa singgah di objek wisata Batu Mehir Borik Kalimbuang, yaitu batu pada saat upacara pemakaman. Nah, sahabat YouTube sekalian, jika sahabat YouTube penasaran dengan video kami ini, yuk berkunjung ke Toraja, di mana kita akan mendapati sejumlah wisata yang sangat menakjubkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa dalam video kami yang akan datang.